subbab selanjutnya tentang para pemimpin Quraisy di mata suku-suku Arab. Sistem politik moderat yang diterapkan pada pemimpin Quraisy adalah faktor utama yang membuat mulia status kaum Quraisy di Mekah, di tanah Arab, dan bahkan di seluruh dunia ketika itu. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Hasyim bin Abdi Manaf dengan negara-negara tetangga adalah bukti pengakuan dunia ketika itu terhadap kedaulatan Quraisy sebagai sebuah negara, bukan sekedar kabilah. Meskipun istilah negara Quraisy ini berbeda dengan negara pada umumnya, yang memiliki sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaannya rapi, tetapi inilah fakta yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi mereka di Mekah dan negeri Hijaz saat itu. Selain sistem kesukuan atau pemerintahan yang moderat, kegagalan pasukan gajah menyerang Mekah pada masa Abdul Muthalib juga memiliki andil yang besar dalam mengangkat pamor Quraisy di seluruh jazirah Arab. Kegagalan itu membuat bangsa Arab yakin bahwa Quraisy adalah sistem pemerintahan yang kuat, bukan sekedar kumpulan kabilah-kabilah dan suku-suku. Fakta ini tentu bertolak belakang dengan pendapat para sejarawan yang seringkali melihat masyarakat Arab pada masa jahiliyah sebagai kumpulan suku-suku di mana masing-masing suku memiliki aturan dan perilaku politik dan sosial sendiri-sendiri. Mereka berpendapat bahwa suku-suku tersebut adalah komunitas fanatik dan saling bermusuhan. Seakan-akan masing-masing suku adalah umat yang berdiri sendiri. Masyarakat Arab jahiliyah bukanlah seperti yang mereka gambarkan sebagai masyarakat yang jumud dan berpecah belah. Mereka aktif melakukan gerakan-gerakan politik untuk menciptakan kesatuan dan kebersamaan antar suku-suku yang ada, baik dengan percampuran nasab maupun perjanjian. Dari sudut pandang ini, kita dapat menilai bahwa ketika itu kaum Quraisy telah mendirikan pemerintahan di Mekah, seperti pemerintahan republik saat ini. Mereka menjadikan tanah di sekitar Ka'bah sebagai tanah haram yang harus dihormati, disucikan, dan diharamkan perang di dalamnya. Mereka mendirikan markas-markas khusus di kota Mekah untuk menjaga dan melindungi Ka'bah. Hingga Quraisy akhirnya dihormati hampir semua suku Arab karena komitmennya dalam menjaga dan melestarikan Ka'bah. Ini sesuai dengan pendapat Al-Jahiz yang menyebutkan bahwa di antara kelebihan-kelebihan suku Quraisy dibanding suku-suku Arab lainnya adalah karena kedermawaan, keunggulan intelektual, kematangan berpikir, manajemen yang baik, dan keluasan sikap mereka terhadap bangsa-bangsa di luar Mekah. Semua ini mereka lakukan demi menjaga eksistensi mereka sebagai kabilah dagang. Sehingga mereka berusaha sekuat mungkin menciptakan suasana politik yang baik, damai, dan stabil, baik itu antar suku di Mekah maupun dengan negara-negara besar di sekitarnya seperti Romawi dan Persia. Apalagi
Letak geografis Mekah sangat strategis. Ia berada di jalur perdagangan dunia, di mana kafilah-kafilah datang mengambil persediaan air untuk perjalanan mereka dari sumur Zamzam. Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf berkata, kaum Quraisy mempunyai dua perjalanan niaga. Di musim dingin mereka ke Yaman, dan di musim panas mereka ke Syam. Mereka adalah kaum yang menempuh perjalanan dengan aman, karena hampir semua bangsa saat itu tahu mereka adalah penduduk tanah haram yang mengurus rumah Allah. Maka tidak ada yang sudi mengganggu mereka. Sementara kafilah lain banyak yang diculik di tengah perjalanan atau diserang. Itulah kaum Quraisy, kaum yang memegang teguh dan menganggap bahwa wilayah di sekitar Ka'bah adalah tanah suci, sehingga menjadikannya sebagai tanah haram, di mana tidak boleh ada perang. Mereka juga memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keamanan wilayah tersebut demi terciptanya kehidupan yang tenang, meskipun di sekitar mereka sering terjadi perang. Berkat kerja keras mereka menjaga Ka'bah di Mekah, pamor mereka di mata dunia turun meningkat. Demikian audiobook sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang